sampai musim kami dan menjadi pagar betis untuk menahan laju tendangan dari nomor 23 rupanya sudah ancar-ancar. Belakang tinggi datangnya berlaku sangat lunak tubuhnya dari yang kedalam dari berlaku itu lebar saja menyambil kiri di sana masih dikuasai oleh di sana berkumpulan dimenangkan oleh pagar dan cukup bersikap berbalik di belakang masih dua ke tengah ada delapan yang berlaku namun netting terjadi lagi kembali serangan balik dilakukan oleh arah oleh lebar sayap kanan di sana ada delapan. Perlawanan sudah mati berbicara dan namun masih bisa dikuasai buta kutik di sana masih tidak lumpuh dihadap satu pemain lagi berbahaya umpan di depan kotak penalti namun masih ada barisan belakang dari partai berbahaya masuk kali berbahaya ke tengah berbahaya namun juga nomor 23 dari suara subur ini tinggi ke tengah sama lagi sekali menyambut kiri di sana apa yang terjadi di negeri maju banyak syarat pengalaman tempo hari berangkat apa yang terjadi saudara main satu harus dijatuhkan rupanya laju tendangan dari nomor 23 ini yang punya tendangan sangat keras ini saudara mungkin kan hanya tiga kita tunggu saudara dengan hitungan kami ya satu dua tendangan penalti dari saudara-saudara area penalti namun diganggu oleh pemain-pemain dari Bangkok ini kali ini sudah lakukan di depan ini masih hari-hari nomor serangan gelap tadi pemain sayap kirinya ini lalu di tengah ada tujuh di sana masih hari-hari Bangkok namun diterima saja oleh Hadi ini kali ini satu berenangan bukan merupakan sebuah negara berbahaya saudara ada sembilan di sana Bangkok kuasai bola masih tenang saja mengatur ritme permainan ini apa yang terjadi kuasa bola Bader tarik ke belakang tidak selalu telekan yang menit saudara lewati satu pemain Bader yang manis ini namun hampir sama lagi saudara kembali ada 2-3 usul dari belakang ada arah dari Bader ini tenang saja melempar sayap kirinya kanannya masuk dari saudara lemah masih dimenangkan Bangkok tarik ke belakang masih kuasai bola
Curi dari belakang oleh Adi ini pemain yang cukup tangguh rupanya saudara. Kali ini sudah lewati satu pemain, ada 8 di sana melebar sayap kanan. Masih bangkok membangun serangan, memanfaatkan lebar lapangan tentunya saudara. Masih permainkan bola di sana, tenang saja dari ini dari sana. Harus dipercepat lagi oleh barisan belakang. Selamatkan bola dari arah dagar tinggi ke depan, berbahaya lagi saudara, namun dihiting saja oleh palang pintu dari arah Bangkok ini. Bangkok membangun serangan lewat kaki nomor 9 di sana, lewat satu pemain utang utik terlalu lama saudara-saudara, namun dari nomor 10 di sana saudara saja dengan manis oleh Julian ini, ada tinggi ke tengah serangan namun ada perlawan yang dibutuhkan ini luar satu rumah bisa menghasilkan skor 2-0 sudah lakukan pendek saja dari Bangko yang sudah ketinggalan 2-0 ini. Tarik ke belakang, tenang saja arah-arah Bangko, ke depan kembali, tenang lagi, masih arah Bangko luar dari 15 di sana. Irek yang dituju menyambung kiri di sana, masih arah-arah Bangko kita bisa akan menambah kiri atau bisa menyamakan, kita tunggu sudah. Pertama ini saudara-saudara, ancang-ancang sudah lakukan sama tinggi tangannya bola, ada di sana 19 yang dituju namun masih dikuasai dari Badir. Tenang saja, mundur ke belakang, kuasai lagi arek-arek Badir, berebut bola namun lebih dimenangkan oleh arek Badir. Lama tidak ada teman, ada 15 di sana menjemput bola dari belakang, masih dikuasai Bangko. Namun dengan manisnya suruh ini harus turun jauh di belakang untuk menjaga serangan-serangan dari Bangko ini. Kali ini kembali serangan Badar FC yang sudah unggul 2-0 ini. Menang saja ada 18 nama kali ini. Ke tengah kepada sang pencetak. Apa yang ini? Apa yang terjadi? Irek siapa yang tuju? Namun salah lagi kali ini. Bola dibasahi oleh barisan Badar, tenang saja Badar, merusuk sebelah kanan, masih lega-lega di sana, kembali ke tengah, memanfaatkan lebar lapangan kali ini, pemain belakang, atau libero dari pemain-pemain Badar ini, ke tengah, tenang saja, ke tempat kembali sama ini. Lagi-lagi, serangan kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Badar ini, kali ini masih belum. Masih ada dari Badar 2-3 dari jana yaitu saudara Rusman.
hati-hati. Dari 15 pasukan, hampir-hampir saja memasuki kawasan tadi. Penjagaan saudara Syahrul tadi berlari yang berhasil lagi oleh Amara Bande. Mencoba lagi menghancurkan bola sedikit saja sampai itu. Tidak jelas saudara, pemain nomor 77 yang sudah memiliki skor mencetak. Sudah terjadi lagi, sudah terjadi.
akan mendapatkan hadiah tentunya sepatu Marjani Agenda 84 yang sudah disiapkan oleh Bapak Haji Sudirman. Dan juga dari Manjana Barasana kembali kita mempersiapkan dengan persaudaraan yang begitu kokoh akhirnya menjalin suatu ada di sini nomor 7 dari Agenda Saudara Ya,
ya tak narono ae. Napa, Mbak? Mbok jerene lae. Lae sidom kok lae nganu di WA dhewe. Bati pekel. Oh,